Nanda, udah aku mohon kamu pulang ya. Kamu kenapa sih nyuruh aku balik terus? Dan di sini terlihatnya nampaknya Salehatu sekarang mulai sangat risih ya, karena Nandu terus saja menjaga dirinya, melindungi dirinya. Tuhanku. Dan kalian bisa lihat ya, sepertinya bakalan terjadi adegan mesra malam ini. Jadi kalian jangan lupa stay tune ya. Dok, ini kenapa ya saya? Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sekarang ini nampaknya Pak Darmawan sudah menyadari kejahatan Rianti. Tetapi dia nggak bisa mengatakannya kepada Saleha. Terlihat Saleha begitu cemas. Aku janji kak, semua hal-hal yang ada di dalam daftar kamu saat kamu masih hidup akan aku penuhi. Kemudian kalian bisa lihat ya, di sini Dani itu berjanji akan mewujudkan semua mimpi-mimpi Azam yang belum terwujud. Kemudian di akhir trailer terlihat Saleha yang mergokin keberadaan Budita. Saleha pun langsung mengejarnya. Tetapi kalian bisa lihat ya apa yang terjadi selanjutnya. Pergi selamanya kamu Saleha. Saleha tidak menyadari kalau ternyata Budita berada di belakangnya. Bahkan Budita sekarang ini sedang memegang sebatang kayu yang sangat besar. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha. Pada hari ini hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Dan sepertinya sekarang ini bakal terjadi perseteruan lagi ya, rebutan cinta lagi antara Nando dan juga Dani. Karena Dani ingin mewujudkan keinginannya Azam. Apalagi keinginan yang tertulis di atas kertas itu adalah membahagiakan Saleha, ngajak Saleha bulan madu ke Magelang, ke kampung halamannya. Wah wah wah, kira-kira apa nanti yang akan terjadi pada Nando dan juga Dani? Lagi-lagi rebutan Saleha ya, bakalan seru ya. Jadi kalian stay tune terus nanti malam bersama dengan Saleha dan juga Siva Family. Terima kasih.